hancur rumah tangga gara-gara Ikal, Dut. Mantap. Calon wakil wali kota Tangerang Marcel Widianto. Lima berita paling viral mewarnai pekan ini. Ada berita istri berbusana merah yang kedapatan selingkuh hingga Virgon yang ditangkap polisi. Berikut informasi selengkapnya dirangkum untuk Anda. Suami temukan istri berbusana merah selingkuh di dalam kamar. Media sosial diramaikan dengan rekaman memperlihatkan seorang suami mendapati istrinya selingkuh dengan pria lain. Rekamannya beredar di Facebook pada 16 Juni 2024. Wanita berbusana merah tersebut hanya dapat jongkok ketakutan. Sedangkan pria diduga selingkuhan lari menggunakan sepeda motor. Perselingkuhan ini terjadi rumahnya yang berlokasi tepat di depan Mapolres Katingan di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Saat video itu direkam, terdengar suara pria yang diduga adalah sang suami dari istri yang diduga selingkuh bersama lelaki lain di kamar tersebut. Dalam video tersebut, pria yang diduga suami dari istri yang selingkuh tersebut juga membeberkan jika kasus tersebut akan ramai. Videonya pun viral dan menuai berbagai komentar dari warganet. Aduh, Dut, mah, kau sepeda kerja, meko, Dut. Koroni, kadut, meko, kerja, Dut. Nahan, kadut, kerja, meko, Dut. Hancur rumah tangga, aku, Dut. Hancur rumah tangga, gara ikau, Dut. Pantas, kadut, lah. Dasar, kamu melakukan berapa kali tadi? Berkeluar berapa kali tadi? Sekali? Kamu melakukan gini berapa kali? Melakukan apa? Ya, kamu melakukan biasek tadi berapa kali? Satu tadi? Ya. Berapa kali? Iya, nah aku tanya. Berapa kali tadi? Satu tadi. Nah, tega kamu lah. Ini lanjut masalahnya, mak. Aku mau tinggal diam nih. Pantas kamu. Ya, tadi ada. Kenapa kamu seperti itu sama dia, sama aku? Karena kau pasah sama adut Bapak Rio, anak almarhum Bapak Tuni dulu. Karena kau pasah. Terima kasih bagi yang ada mendengar dan melihat video ini, tolong disebarkan. Wassalamualaikum. Hujatan Nikita ke Marcel Widianto. Media sosial kembali heboh usai Partai Gerindra mengusung komika Marcel Widianto untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan pada 2024. Tentu bagi warganet maupun warga kota Tangerang Selatan ini mengejutkan, mengingat banyak yang tak tahu kemampuan Marcel Widianto. Pro dan kontra pun tak terhindarkan. Bahkan artis Nikita Mirzani angkat bicara menyuarakan ketidaksetujuannya. Meskipun merasa tidak punya masalah secara personal dengan Marcel Widianto, namun Nikita Mirzani menyarankan agar warga Tangerang Selatan lebih sadar dengan riwayat negatif pelawak berambut keriting itu di dunia hiburan. Nikita Mirzani menyinggung soal latar belakang Marcel Widianto yang merupakan seorang pelawak sehingga ia meragukan kemampuan Marcel dalam berpolitik. Kemudian Nikita Mirzani membongkar bobrok Marcel Widianto yang sudah sangat terkenal di kalangan para artis. Mulai dari sikap yang buruk selama bekerja di stasiun televisi, hingga sikapnya yang suka semena-mena kepada orang lain. Selain membuat settingan yang menimbulkan kontroversi, Nikita Mirzani juga menyebut Marcel Widianto sebagai penjilat demi mendongkrak popularitasnya di dunia hiburan. Marcel disebut suka mendekati orang-orang berpengaruh demi kepentingan sendiri. Jujur, gue gak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto, tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya untung KTP gue udah Jaksel. Kalau enggak, pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten lah segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia gak bagus aja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun. Karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimmickan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Terus, dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Lanjut.
Marcel Widianto itu namanya sudah turun merosot gara-gara attitude-nya sendiri dan gak tahu diri. Ini menurut orang-orang yang syuting sama dia dan menurut kru-kru yang ada di stasiun TV. Ya, dan itu juga gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri betapa banyak orang-orang yang benci sama dia karena sifat gak tahu dirinya sama bad attitude-nya. Padahal dia bukan siapa-siapa, apalagi namanya sekarang udah merosot turun jauh ke lantai. Ya kan, tiba-tiba dia diusung untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Itu sangat tidak masuk akal. Banyak banget anak-anak muda di berbagai macam partai, kader-kadernya yang lebih bagus, yang lebih pinter, yang lebih berhak, bukan Marcel Widianto. Ya, sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Marcel Widianto, ngeposting dia aja tutup komen, berarti kenapa? Itu kan tanda tanya besar, kenapa harus ditutup komennya? Ya kan? Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga, aduh gimana sih? Tapi ya udahlah, terserah. Mudah-mudahan setelah VT ini keluar, ya Pater Gerinda bisa memilih lagi kadernya untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Ayu Ting Ting saat rayakan ulang tahun tanpa calon suami dan orang tua disorot netizen. Kemarin penyanyi Ayu Ting Ting berulang tahun yang ke-32 tahun pada Kamis 20 Juni 2024. Ibu satu anak ini mendapatkan kejutan dari adik dan iparnya hingga kerabat terdekat. Dalam rekaman yang beredar, tampak Ayu Ting Ting mengenakan tutup mata. Ia berjalan sambil dipopong nanda adik iparnya. Dan saat penutup mata dilepas, Ayu Ting Ting pun terkejut mendapat surprise ulang tahun. Namun ternyata ulang tahun Ayu Ting Ting kali ini tanpa dihadiri orang tuanya. Kedua orang tuanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji. Ayu Ting Ting pun sempat menangis karena merindukan keduanya. Tak hanya itu, bahkan netizen menyorot ketidakhadiran sang calon suami yang diketahui berprofesi sebagai TNI, Muhammad Fardan. Namun banyak yang menjawab di kolom komentar bahwa sang suami sedang sibuk bertugas sehingga tidak dapat menghadiri ulang tahun calon istrinya. Penyanyi keroncong yang viral diduga selingkuh dengan Anji Manji. Kasus perselingkuhan kembali terjadi di dunia selebriti. Rapper seksi, God sedang menjadi sorotan publik setelah mengungkap bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya bernama Juliet Angela di media sosial. Bagaimana tak jadi perhatian apabila orang ketiganya antara dirinya dengan Juliet diduga musisi Anji Manji. Sebelumnya, rapper seksi God menyebut bahwa sang istri Juliet Angela Ermestine diduga telah melakukan perselingkuhan dengan penyanyi Anji. Dalam unggahannya, seksi God membeberkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan sang istri dan Anji dengan membeberkan bukti tiket pesawat Jakarta ke Bangkok. Foto-foto tempat sang istri menginap selama di Bangkok dan beberapa foto lingerie yang diduga digunakan sang istri saat bersama Anji. Juliet dikenal sebagai seorang penyanyi dengan genre musik keroncong, sehingga sosoknya dikenal sebagai penyanyi keroncong. Juliet mulai dikenal publik setelah ia mengikuti ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol pada tahun 2017. Ia pernah mengikuti audisi di Jakarta dengan menyanyikan lagu Via Valen bertajuk Sayang. Penyanyi Virgon ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba. Polisi lagi-lagi menangkap kalangan publik figur terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kali ini publik figur tersebut yakni Virgon. Namun polisi tidak berkata lebih jauh perihal penangkapan tersebut. Dia ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah akun Instagram seperti Lambetura juga menginformasikan kabar buruk tersebut pada Kamis 20 Juni 2024 malam. Belum diketahui pula narkoba jenis apa yang didapatkan polisi sebagai barang bukti Virgon menyalahgunakan obat terlarang tersebut. Kabar Virgon ditangkap dalam kasus narkoba tentu saja mengejutkan. Pasalnya musisi 37 tahun ini diketahui memiliki jalan hijrah sejak beberapa tahun lalu. Namun berita soal Virgon belakangan ini diramaikan terkait perceraiannya dengan Inara Rusli. Dalam kasus rumah tangganya ini, pelantun surat cinta untuk Starla ini dituding selingkuh dengan perempuan lain.